Semua jemaah haji Indonesia 2024 memang dapat jatah makan lengkap 3 kali sehari di masing-masing hotel tempatnya menginap. Tetapi sesekali jalan keluar untuk wisata kulineran di Madinah juga tak ada salahnya. Seperti yang dilakoni Setiawan, jemaah haji Indonesia 2024 yang mencoba makan di sebuah rumah makan Padang di kawasan Pelataran Masjid Nabawi pada Senin 27 Mei 2024. Namanya Rumah Makan Padang Buyung. Lokasinya di utara pintu 335 atau di dekat pintu masuk untuk jemaah haji perempuan di Masjid Nabawi. Sejumlah menu makanan terpajang di resto yang berada di depan Hotel Oberoi tersebut. Ada rendang, sapi atau unta, tunjang kikil, sims bandeng batoko, ikan kembung bakar, dan daging cincang. Harganya per paket mulai Rp25 atau Saudi Arabia Rial atau sekitar Rp112.500 hingga Rp40 atau sekitar Rp180.000. Menu termurah adalah nasi telur balado seharga Rp25, sedangkan rendang unta harganya 40 sar. Rumah makan Padang itu belum lama beroperasi. Menurut Rahmat Wildan, pemilik rumah makan Padang Buyung, tempat usahanya itu baru buka sebulan menjelang musim haji 2024 ini. Ia sengaja membuka menjelang musim haji dengan harapan bisa dapat banyak pengunjung, khususnya jemaah haji Indonesia yang sedang kangen menu masakan tanah air. Proses memasak dan petugas pelayanannya resto ini juga mengandalkan orang Indonesia. Tujuannya agar rasa makanan benar-benar khas Indonesia dan pengunjung bisa mudah berkomunikasi karena yang jaga juga orang Indonesia. Rahmat sendiri bukan orang Padang, melainkan orang Bandung. Restoran tersebut dibangun dengan modal patungan 3 orang, salah seorang di antaranya dari Padang. Jika jemaah kangen makanan gurih pedas khas Padang selama di Madinah, tak ada salahnya mencoba kulineran di rumah makan Padang Buyung. Coba cari ini ilmu hari ini ke Rasulullah ini kan. Cari nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.